Kalau misalnya kita lihat aktivitas mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, mendidik anak itu luar biasa capeknya. Ya. Ini belum selesai yang pipis anak pertama, nah, sudah anak yang kedua, apa? Minta susu. Belum ini minta susu selesai, yang ini berantakin apa baju. Belum ini selesai, yang ini mainan air di kamar mandi. Saprek pekerjaan. Itu baru masalah anak, belum masalah nyapu kebersihan rumah, belum yang lain-lainnya. Capek yang namanya mendidik anak. Mengurusi pekerjaan rumah tangga juga capek sekali. Makanya apa? Makanya di sini kita dibutuhkan bagaimana caranya supaya amalan tersebut, aktivitas tersebut terasa ringan. Caranya adalah dengan mengikhlaskan niat kita. Kenapa? Karena yang namanya aktivitas, seberat apapun kalau misalnya dilakukan dengan tulus dan ikhlas, maka aktivitas yang berat itu akan terasa ringan. Kebalikannya, aktivitas seringan apapun kalau misalnya dilakukan dengan rasa bebah, dengan tidak ikhlas, tidak tulus, maka akan terasa berat. Makanya panjenengan, supaya ringan aktivitasnya, terutama ibu-ibu ya, saya katakan kepada ibu-ibu, para akhwat, para ummahat ya, kalau misalnya Anda pengen aktivitas di rumah itu terasa ringan, lakukanlah dengan perasaan yang tulus. Saya pernah suatu ketika membebaskan istri dari pekerjaan rumah tangga satu hari. Nah, cuma apa? Satu hari. Saat itu saya sama kakak ipar, ayo mas, kita bebaskan istri-istri kita dari pekerjaan rumah tangga. Mari kita garap sendiri pekerjaan rumah tangga. Ya, biasa masih pengantin baru. Kalau sekarang kayaknya belum. Ya, ayo kita bebaskan istri kita. Ayo kita yang masak sekarang, kita yang bersih-bersih. Saya seingat saya mulai masak dari jam 6. Mulai masak dari jam 6 pagi. Apa ya masaknya saya itu? Jangan bening, terus goreng tempe, terus bikin oseng apa, terus goreng kerupuk. Itu kerja mulai jam 6, baru matang jam tengah 10. Padahal itu dikeroyok dua orang itu. Saya sama kak baru, Allah, habis itu udah selesai pun sambil apa, keringet itu gemuk bius ya. Ya Allah, ternyata begini tuh pekerjaan istri kita tiap hari. Itu baru apanya? Baru masanya, belum ngepelnya, belum ganti popoknya, belum ininya, belum itunya. Masya Allah, ternyata pekerjaan itu berat ya. Makanya antum ini, Anda para suami ini jangan mentang-mentang ya. Ya, pulang-pulang belum matang, mau berangkat sekolah belum matang, itu capek itu mempersiapkannya. Ya, maka saya katakan kepada para istri, saya tahu pekerjaan istri itu berat sekali. Pekerjaan suami juga berat sama ya, mencari nafkah. Makanya supaya terasa ringan, lakukanlah pekerjaan itu dengan apa? Dengan tulus dan ikhlas. Ini kekuatan yang pertama. Kekuatan yang kedua, dengan keikhlasan ucapan kita akan punya bobot. Ucapan kita akan punya apa? Bobot. Saya tanya, sering gak nasihati anak? Sering gak nasihati anak? Sering. Sering nasihati anak? Lebih sering masuknya atau lebih sering lewatnya? Hah? Lewat maksudnya adalah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk itu maksudnya ya masuk kemana? Ke hati. Masuk telinga kanan, mampir kemana? Ke hati. Lebih sering lewatnya atau masuknya? Hah? 50-50. Iya, lewat. Kenapa sih? Kan omongannya sama kan ya? Omongannya sama-sama leh, sholat, ayo ke masjid. Omongannya sama. Kadang-kadang masuk, lebih sering lewat. Kenapa? Kita dulu ketika dididik sama orang tua kita, ada di antara nasihat orang tua kita yang sampai sekarang masih kita ingat. Iya enggak? Ada beberapa nasihat orang tua kita yang sampai sekarang masih kita ingat dan masih kita pegang kuat. Iya apa enggak? Tapi juga banyak nasihat yang sudah lupa. Iya enggak? Kenapa? Kenapa ada nasihat yang masuk dan ada nasihat yang lewat? Kenapa? Kenapa? Enggak tahu.
Jawabannya karena nasihat itu tergantung apa pendorongnya. Nasihat itu tergantung apa pendorongnya. Nasihat itu kalau boleh saya umpamakan seperti sebuah pukulan. Seperti sebuah apa? Pukulan. Antara orang mukul sekenanya sama orang yang mengumpulkan tenaganya kemana? Ke dalam genggamannya, semuanya dialirkan, bukan tenaga dalam ya. Jadi tenaganya dialirkan kemana? Ke tangannya, kemudian dia genggam tangan tersebut. Setelah ini dia pukulkan dengan pukulan yang apa? Sepenuh hati. Beda enggak? Bedanya apa? Bedanya ini sakit, ini enggak ya? Bedanya ini ada dorongannya. Kalau yang ini enggak ada dorongannya. Nasihat yang hanya sekedar lewat itu adalah nasihat yang kita lepaskan hanya dari mulut kita. Kalau boleh saya katakan nasihat lipstick hanya sekedar penghias apa? Bibir. Nasihat yang masuk adalah nasihat yang keluar dari hati kita dengan penuh kekuatan jiwa kita dan penuh keikhlasan serta keimanan. Itulah yang akan masuk ke dalam hati anak-anak kita. Sekarang ketika kita memberi nasihat, banyak di antara kita yang memberi nasihat hanya sekedar lalu saja. Jangankan kita mengumpulkan energi keikhlasan kita, melihat anak kita saja enggak. Ayo dari orang tua nasihat, anaknya di sana, le, ayo ke masjid. Dianya sambil apa? Sambil melihat yang lainnya. Menyetorkan muka saja kepada anak anda. Bagaimana kita akan serius dalam menasihati anak kita? Ya. Masih banyak di antara orang tua menasihati anaknya hanya sekedar lalu saja. Sambil dia melakukan aktivitas yang lainnya, dia ngomong sama anaknya. Sehingga anak itu tidak merasa diperhatikan sama orang tuanya. Si bapak menasihati anaknya sambil membenarkan kursi. Tok, 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 le, kamu tuh kayak gini ya. Anaknya ya sama sambil gambar. Anaknya dengarkan nasihatnya sambil gambar, si bapak nasihat memberikan nasihatnya sambil apa? Sambil memperbaiki kursi. Ibunya juga sama saja. Nasihat modal apa seperti itu? Ya. Tapi manakala nasihat itu kita sampaikan dengan penuh keikhlasan dari dalam hati kita. Ya. Kita ingin memberikan nasihat ini dengan tujuan supaya anak kita menjadi anak yang soleh, yang berbakti, bisa menjadi penghuni surga bersama kita nanti insya Allah. Maka insya Allah saat itu nasihat kita akan masuk ke dalam hati anak kita. Tapi manakala nasihat yang kita sampaikan sambil lalu saja begitu saja. Ya wajar seandainya nasihat tersebut masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Ya. Ini kekuatan yang kedua. Kekuatan keikhlasan ucapan kita akan lebih berbobot. Di antara kekuatan keikhlasan pula yang ketiga. Anak kita akan mudah diatur. Anak kita akan mudah diatur. Jadi manakala kita mendidik anak kita dengan penuh ikhlasan, anak akan bisa menangkap dan jangan pernah meremehkan pengamatan anak kita. Anak kita itu masih bersih. Anak kita itu masih suci. Makanya dia itu lebih tajam penglihatannya. Dia bisa merasakan suasana hati orang tuanya. Apakah orang tuanya ini sedang nyaman hatinya? Apakah orang tua ini sedang ikhlas? Apakah orang tua ini sedang apa? Orang anak-anak kita bisa merasakan. Makanya manakala kita mendidik anak kita dengan penuh ikhlasan. Karena kita ingin supaya anak kita menjadi anak yang baik. Maka saat itu insya Allah anak kita akan lebih mudah diatur. Banyak di antara kita yang mendidik anak kita bukan dengan keikhlasan. Makanya anak kita susah diatur. Karena apa? Karena tujuannya tidak ikhlas. Dan anak kita juga merasa bahwasannya orang tuanya itu mendidik dia sekenanya. Dan itu bisa dirasakan oleh anak kita. Maka kalau misalnya kita ingin anak kita bisa merasakan, nah, bisa merasakan atau bisa mudah diatur, maka ikhlaskanlah niat kita ketika kita mendidik anak kita. Dan ini perlu latihan. Ikhlas itu perlu latihan. Kayak orang pengen lari 10 kilo. Dia harus latihan. Hari pertama lari berapa kilo? 1 kilo. Nanti lama-lama naik sampai akhirnya bisa. Itu perlu latihan, keikhlasan. Makanya coba kita. Dari hal-hal yang remeh. Panjenengan pernah enggak ngalami jam 12 malam lagi enak-enaknya tidur dibangunkan sama tangisan anak. Pengen apa? Pengen mimik susu. Pernah enggak? Pernah. Apa enggak bangun?
Pernah kan ya? Pernah mungkin ada di antara kita dibangunkan sama tangisan anak kita karena anak kita lapar atau pengen minum susu haus. Saat itu ketika kita bikin susu, kita bikin dengan hati yang dongkol atau dengan hati yang ikhlas? Hah? Dongkol. Makanya enggak tahu ini gula apa uyah. Iya kan? Yang penting putih-putih mak, asal jangan urea. Urea gawat nanti ya. Enggak tahu pokoknya asal bluk-bluk-bluk-bluk, enggak tahu takarannya seberapa, yang penting susu jadi. Minum. Langsung udah tidur lagi. Beda enggak kalau misalnya kita memberikan susu dengan cara seperti itu? Dengan kita memberi susu, kita bangun, oh iya ada apa le? Haus. Oh iya sebentar. Kita ambil susu itu dengan penuh penghayatan. Kita ambil takarannya benar, gulanya, sendoknya, diaduk dengan penuh penghayatan, keikhlasan. Kemudian kita niatkan, ya Allah, semoga susu ini masuk ke perut anak saya, akan menumbuhkan daging, tulang, kemudian bisa menambah kekuatan tubuh dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ayo deh silakan diminum susunya. Beda enggak? Beda enggak kira-kira? Beda? Apa jenengan pernah ngerasakan dulu? Jelas beda. Jelas beda, enggak mungkin sama. Karena apa? Karena ada dorongan, ya. Ada maksud di dalam hati kita. Maka ketika kita bikin susu dengan penuh keikhlasan, walaupun hanya sekedar dalam tanda kutip bikin susu, itu berpengaruh, ya. Berpengaruh terhadap perilaku anak kita. Antara kita membuat sesuatu dengan penuh keikhlasan, dengan kita membuat sesuatu dengan penuh rasa grundel, nah, rasa jengkel, itu jelas beda. Termasuk ketika kita menyuapi anak kita. Banyak di antara orang tua menyuapi anaknya. Ayo cepat le, blup, 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 blup. Yang penting cepat apa? Cepat habis. Maaf ya, kadang-kadang ada sebagian bapak atau ibu sama saja. Kadang ada sebagian istri ya. Sebagian istri yang penting bagaimana caranya nasi ini cepat apa? Cepat habis. Sehingga anak mucu-mucu. Saking apa? Saking ngasih puluhannya itu loh. Suapannya itu apa? Gede-gede. Biar cepat apa? Selesai. Ya Allah, bu, bu, jenengan itu ngasih anak ayam apa anak manusia, ya. Beda antara kita memberikan nasi tersebut dengan penuh keikhlasan, kita suapi anak kita dengan harapan setiap butir nasi yang masuk ke perut anak kita akan bisa membuat anak tersebut menjadi anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, sangat berbeda, ya. Maka perhatikan, kita perlu keikhlasan, dan keikhlasan itu perlu untuk dididik. Kita perlu melatih diri kita bahkan dalam setiap aktivitas yang tadi contoh saya contohkan, seperti apa? Seperti buat susu atau menyuapi, apalagi dalam aktivitas pendidikan, menyuruh anak kita, menasihati anak kita, melarang anak kita, semuanya butuh keikhlasan. Ini jurus yang keberapa? Jurus yang ketiga. Jurus yang keempat, mendidik anak perlu kesabaran. Mendidik anak perlu apa? Kesabaran. Sabar adalah merupakan syarat mutlak bagi siapa yang ingin sukses di dalam kehidupannya, termasuk episode kehidupan yang membutuhkan kesabaran ekstra adalah ketika kita mendidik anak. Kalau orang sabar, aplikasinya kayak apa? Contoh penerapannya kayak apa? Saya akan bawakan beberapa contoh aplikasi atau penerapan kesabaran. Yang pertama, sabar ketika kita membiasakan perilaku baik kepada anak. Sabar ketika membiasakan perilaku baik kepada anak. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan, anak itu seperti kertas yang masih kosong, masih putih. Kertas ini tergantung siapa yang gambar di atas kertas ini. Kalau yang menggambar adalah seorang pelukis
yang terkenal maka gambarnya akan bagus. Kalau yang gambar adalah orang yang tidak tahu seni, maka gambarnya akan jelek. Gelas. Gelas yang kosong tergantung siapa yang isi. Gelas ini diisi air putih bisa, diisi air susu bisa, diisi isi wedang kopi juga bisa. Tapi jangan lupa, gelas ini diisi wedang ciu juga bisa, diisi air comberan juga bisa. Anak panjenengan itu masih kosong. Apa dan siapa yang mengisi dan apa yang diisikan? Kalau misalnya kita tidak mau ngisi gelas kosong tersebut dengan isi yang baik, maka serigala di luar rumah siap untuk mengisi gelas kosong tersebut. Maka terjadilah seperti yang kita lihat kemarin di jalan-jalan. Kenapa? Karena anak tersebut masih kosong, sehingga mudah untuk diisi dengan hal-hal yang negatif. Jangan kita selalu menyalahkan lingkungan. Jangan kita selalu menyalahkan teman. Mari kita introspeksi diri kita. Apakah kita sudah mengisi gelas tersebut dengan isi yang baik? Itu pertanyaannya. Banyak di antara kita membiasakan kebiasaan baik kepada anak. Tidak sabar. Diperintahkan anak. Ayo le, minumnya sambil duduk. Ya, hari itu dia minum sambil duduk. Besoknya? Hah? Bukan hanya berdiri, sambil lari. Iya. Kita perintahkan lagi, ayo nak, minum sambil duduk. Iya, sekarang minum sambil duduk. Besoknya enggak sambil lari, sambil apa? Sambil tiduran atau sambil apa? Kita peringati lagi, terus kita peringati. Kadang-kadang orang tua juga bosan. Lele, berapa kali kamu harus diomongi? Bapak itu sudah ngomongi kamu 3 kali, kurang apa? Oh, 3 kali. 3 kali itu belum banyak, Pak. Anak itu kadang-kadang 100 kali diomongi itu baru nyantol. Ya. Makanya ada seorang ulama yang mengatakan, At-ta'dibu fis-sighari kan-naqshi 'alal-hajari. Mendidik ketika kecil itu seperti mengukir di atas apa? Batu. Mengukir di atas batu itu gampang apa susah? Susah. Kemudian kita memukulkan palu kita di alat kita itu sekali jadi apa enggak? Berapa kali? Ada tukang pahat di sini? Enggak ada ya. Mungkin bisa sampai 10, 20, 30 baru terjadi apa ukiran. Tapi kalau misalnya ukiran itu sudah jadi, kuat enggak? Oh, luar biasa kuatnya. Makanya kalau misalnya kita mendidik anak kita itu perlu berulang kali. Dan inilah yang membutuhkan kesabaran. Kita peringatkan anak kita 1 kali, 2 kali, 3 kali. Insya Allah akan membekas. Sejak kapan? Dari kecil. Ya. Saya punya anak yang terkecil, umur 2 tahun lewat dikit. Nah, namanya Anjasyah. Saya bilang sama Anjasyah ini kalau dia lagi minum, saya sering ingatkan, bolak-balik. Ayo le, ijlis. Ijlis itu bahasa Arab artinya apa? Duduk. Ya langsung dia, ada kursi dia langsung apa? Duduk di atas kursi, kalau tidak ada kursi dia langsung ngelemprok. Duduk di atas apa? Lantai. Cukup dengan kata apa? Ijlis. Dia langsung apa? Duduk. Perlu diingatkan, padahal dia anak umur 2 tahun. Ya. Anak umur 2 tahun. Atau makan pakai tangan kanan atau tangan kiri. Sering saya ingatkan, ketika dia tangannya tangan kiri, saya bilang, yamin nak yamin. Yamin artinya apa? Kanan. Langsung dia otomatis, dia apa? Diambil itu jajan, kemudian dia pindahkan. Pernah suatu ketika dia minum sambil megang jajan, bingung dia. Ini yang mana ini? Ya tidak apa-apa, ini masih kecil, wajar ya. Maksudnya kan kalau kita sudah tua kan mudah. Ini ditaruh, kemudian ini pakai tangan kanan. Perlu pembiasaan ya. Dan ini membutuhkan kesabaran. Dan ini membutuhkan kesabaran. Ini aplikasi yang pertama. Aplikasi yang kedua, sabar ketika menghadapi pertanyaan anak. Sabar ketika menghadapi pertanyaan anak.
Anak, apalagi umur-umur 3 tahun, 4 tahun ke atas, semuanya ditanyakan. Ya enggak? Semuanya ditanyakan. Karena dia ingin tahu kan. Dia tanya, Pak, ini apa? Oh, ini dinding. Nanti lama-lama, Pak, ini apa? Oh, itu lampu. Oh, itu kipas. Tanya semuanya, ditanya. Sampai pernah suatu ketika saya ditanya sama anak saya yang nomor 2 apa ya, atau nomor 1, saya lupa saya itu. Saya itu ada jajan namanya Momogi. Ada jajan namanya apa? Momogi. Ini ditanyakan sama anak saya, Pak, Bi, kenapa sih jajan ini namanya Momogi? Saya kan bingung karena saya tidak tahu. Saya tidak tahu Momogi itu sebenarnya singkatan dari mau-mau lagi. Ya. Kemudian disingkat jadi apa? Momogi. Saya itu saya tidak tahu. Akhirnya saya bilang, ya udah dari sananya leh. Saya bilang, pabriknya ngasih nama seperti itu. Jadi kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan yang remeh, yang menurut kita remeh, itu ditanyakan sama anak kita. Sebagian orang tua tidak sabar. Sehingga ketika ditanya dengan pertanyaan seperti itu, dia marah. Kamu itu tanya terus, bapak itu capek baru pulang dari kantor. Bapak ini lagi sibuk, kamu tanya terus. Padahal anak mau bertanya kepada orang tuanya, itu pertanda apa? Pertanda apa? Ingin tahu saja? Ingin tahu kenapa? Enggak tahu, enggak tanya sama pembantu. Kedekatan. Ada yang lain? Apa? Terhatikan. Yang lain? Menghormati. Ada yang lain? Sayang. Terus? Ingin mendapat pengetahuan. Ada yang lain? Ada yang lebih prinsip dari itu? Apa? Apa? Trust, kepercayaan. Dia percaya sama siapa? Sama bapaknya, sama ibunya. Si anak bertanya kepada bapak dan ibunya karena dia percaya sama bapak ibunya. Kepercayaan anak kepada orang tua adalah modal yang sangat besar bagi orang tua untuk mendidik anaknya. Tapi sayang, banyak di antara orang tua yang justru menghilangkan kepercayaan anak kepada dia dengan ulahnya sendiri. Ketika si anak percaya sama orang tuanya, tanya. Tanya segala sesuatu yang dia tanyakan. Orang tuanya tidak sabar menghadapi pertanyaan anaknya. Sehingga dia marah kepada anaknya. Dia bentak anaknya. Kalaupun dia jawab sekenanya. Akhirnya kepercayaan si anak sedikit demi sedikit luntur kepada orang tuanya. Manakala dia sudah tidak percaya lagi sama anaknya, maka dia akan mencari orang-orang di luar rumahnya yang sangat disayangkan. Sekarang banyak serigala di luar rumah yang siap untuk mencaplok anak kita. Maka jangan salahkan anak kita ketika dia tidak percaya sama orang tuanya. Karena apa? Karena kita sudah membuang kepercayaan tersebut. Ya. Jadi kita perlu memperhatikan. Ya. Ketika anak kita bertanya, kita harus meluangkan waktu kita. Minimal kita menjawab dengan melihat muka anak kita. Dia sudah senang dilihat sama kita. Banyak orang anak yang tidak betah tinggal di rumah karena dia wujuduhu ka'adamihi. Apa artinya wujuduhu ka'adamihi? Ada, tidak ada, sama. Jadi di rumah itu ada anak apa tidak ada, sama saja. Artinya ada ya, ada ya, ada, tidak ya, tidak apa. Tidak diperhatikan sama orang tuanya. Baru setelah seminggu anaknya tidak kelihatan. Loh, di mana ya si Anu ya? Baru dicari, subhanallah. Bagaimana mungkin anak itu akan betah di rumah? Makanya banyak orang tua yang mengeluh. Pernah suatu ketika saya ngisi pengajian, ada orang tua mengeluh, Ustadz gimana caranya ya anak saya itu supaya betah di rumah? Saya bilang, wah caranya mudah bu. Bagaimana bikin rumah panjenengan itu adem? Oh berarti kita harus beri AC Ustadz ya? Wah, duitnya dari mana mas beli AC? Bukan, maksud saya adem itu adem suasananya, nyaman. Jadi anak di rumah itu merasa diperhatikan oleh orang tuanya. Pulang sekolah disapa, nak tadi di sekolah belajar apa? Ketemu sama teman siapa saja? Bagus nggak pelajarannya? Sehingga si anak itu merasa diperhatikan. Dia itu ada wujudnya. Dia itu bukan makhluk halus yang nggak bisa dilihat, ya. Jadi anak itu merasa dia itu, keberadaan dia itu berarti di rumah. Itulah caranya kalau misalnya kita ingin anak kita merasa nyaman di rumah. Kita perhatikan,
Tanya anak, kita jawab pertanyaan dengan sepenuh hati. Ya. Walaupun kita sedang melakukan aktivitas sesibuk apapun, kita hentikan dulu. Kalaupun kita tidak bisa, kita katakan sama anak kita, maaf nak, le, bapak lagi sibuk ya. Nanti sebentar setelah ini saya akan jawab pertanyaan kamu. Kasih tahu pengertian kepada anak kita. Jangan kita tahu-tahu anak bertanya, kita marahi, kita hardik, kita bentak, jangan. Karena modal utama itu bisa lenyap, yaitu modal utama apa tadi? Kepercayaan. Yang ketiga, contoh aplikasi kesabaran. Sabar untuk menjadi pendengar yang baik. Sabar untuk menjadi pendengar yang baik. Banyak di antara orang tua, sangat disayangkan, dia itu pendengar yang buruk buat anak-anaknya. Makanya anaknya belum sempat ngomong, si orang tua sudah langsung memvonis. Contoh, anak pulang sekolah biasanya jam berapa? Anak SD. Jam berapa? Jam 12. Suatu ketika anak kita baru pulang menjelang maghrib. Dan anak tidak SMS, tidak ada kabar apa-apa. Tentunya sebagai orang tua kita merasa khawatir, plus merasa jengkel. Kenapa sampai jam sekian tidak pulang? Begitu anak pulang, anaknya baru ngomong, baru mau buka, pak, sudah apa? Sudah dibombardir dengan apa? Kamu pasti main PS ya? Kamu pasti main bola ya? Kamu pasti ini ya? Anak belum sempat ngomong, sudah langsung diserang dengan sekian banyak vonis dari orang tuanya. Inilah contoh orang tua yang menjadi pendengar yang buruk buat anaknya. Dan ini salah. Yang betul bagaimana? Yang betul kasih dia kesempatan untuk berbicara. Mungkin gak anak punya alasan? Mungkin. Mungkin dia diajak temannya untuk nengok temannya yang sakit. Mungkin dia dapat tugas dari sekolahan dan dia gak sempat untuk SMS karena pulsanya habis. Banyak kemungkinan. Kenapa kita tidak kasih kesempatan anak kita untuk berbicara? Hargailah anak kita. Kalau kita menghargai anak kita akan menghargai kita. Kalau kita tidak menghargai anak kita, jangan harap kita akan dihargai oleh anak kita. Kenapa? Karena kita enggak mau menghargai mereka. Kasih dia kesempatan untuk berbicara. Kasih dia kesempatan untuk mengungkapkan argumennya. Mungkin anak kita mainan air. Kenapa le mainan air? Jawab, mungkin dia punya argumen, walaupun argumennya enggak benar, ya. Tapi kita dengarkan dulu, kita tampung dulu, kita hargai dia bicara. Kita hargai dia mengungkapkan isi hatinya. Setelah itu kalau misalnya argumen dia salah, baru kita apa? Kita luruskan. Contoh yang keempat, sabar. Aplikasi kesabaran adalah sabar ketika emosi memuncak. Sabar ketika emosi memuncak. Pernah marah sama anak enggak? Pernah? Sering? Sering. Pernah ngaca enggak ketika marah? Ketawa. Pernah enggak? Hah? Pernah? Gimana? Bagus. Kita pernah marah, bahkan sering marah sama anak kita. Ketika kita sedang marah, kata para ahli psikologi, jangan sekali-kali kita menjatuhkan hukuman. Ketika lagi marah, jangan menjatuhkan hukuman. Kenapa? Hah? Apa? Tidak adil. Karena biasanya kalau kita menjatuhkan hukuman ketika kita sedang marah, biasanya cenderung tujuannya adalah untuk menyakiti dan untuk melampiaskan, bukan untuk mendidik. Makanya kalau kita lagi marah menghukum anak kita, kita cubit, anak kita tidak nangis, gimana coba? Hah? Diulangi lagi kan? Enggak, ya jangan ditampar dulu toh. Dicubitnya lebih apa? Lebih keras. Supaya apa? Nangis. Kalau dia nangis kita baru apa? Puas. Nah, puas. Ini berarti bukan untuk mendidik. Ini untuk apa? Untuk memuaskan nafsu amarah kita. Hati-hati. Bedanya tipis. Ya. Sama-sama cubitan, tapi ini tujuannya untuk memuaskan amarah. Yang satunya tujuannya untuk mendidik. Makanya, kata ahli psikolog, kita kalau lagi emosi memuncak, jangan menjatuhkan hukuman. Biasanya hukumannya itu tidak adil. Kesalahan kecil hukumannya besar. Terus bagaimana Ustaz solusinya? Solusinya adalah ketika kita sedang marah, emosinya
kita turunkan dulu. Caranya gimana? Terserah. Terserah. Misalnya apa? Misalnya duduk dulu atau istighfar atau ta'awudz ya. Atau makan. Ya terserah, kalau hilang dengan makan ya enggak apa-apa, asal makan yang halal aja. Enggak apa-apa. Yang penting kita berusaha untuk apa? Emosi yang sudah memuncak itu berusaha kita ademkan dulu. Setelah adem, kita bisa berpikir dengan pikiran yang jernih, baru kemudian kita tentukan hukumannya apa, sehingga kita tidak mendzalimi anak kita. Ini jurus yang keempat. Jurus yang terakhir, jurus yang kelima, mendidik anak perlu iringan doa. Mendidik anak perlu apa? Iringan doa. Kenapa? Karena kita adalah makhluk yang sangat lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Makanya kalau kita cuma mengandalkan kekuatan diri kita, enggak akan berhasil. Enggak akan berhasil. Makanya kita perlu terus untuk mengiringi pendidikan anak kita dengan doa. Sejak kapan kita doakan anak kita? Sejak kapan? Bukan waktunya. Sejak kapan kita mulai mendoakan anak kita? Sejak kecil, umur berapa tahun? Balita? Nah, sejak kapan kita doakan anak kita? Sejak lahir. Sejak lahir. Begitu ceprot kita doakan gitu. Terlambat. Sejak kapan? Sejak bikin. Loh kok ketawa? Ini hadis Nabi kok ketawa? Iya, sejak bikin. Nabi SAW berkata dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Inna ahadakum idza ahta ahlahu faqal." Sesungguhnya kalian seandainya akan berhubungan suami istri. Seandainya kalian akan berhubungan suami istri, kemudian dia membaca Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Seandainya ada seorang hamba sebelum melakukan hubungan suami istri, dia membaca doa ini, kemudian Allah mengaruniakan anak, kata Nabi SAW, lam yadurrahu syaitanu, maka setan tidak akan bisa mencelakakan anaknya. Udah baca doa belum? Hah? Anak awe 10 nembe. Hah? Terus gimana solusinya Ustaz? Bikin lagi. Iya, doa udah terlambat gimana caranya? Hah? Wah, sudah menopause Ustaz. Ya, gimana lagi? Ya sekarang berarti kita mengiringi anak kita dengan doa, ya. Ketika anak itu baru mau bikin, kita sudah diperintahkan untuk doa. Ketika anak di perut juga kita diperintahkan untuk berdoa. Apalagi ketika anak sudah lahir. Ya. Makanya para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka berdoa. Di antaranya doanya Nabi Ibrahim. Doanya Nabi Ibrahim alaihi salam dalam Al-Quran. Surat As-Saffat ayat 100. Di mana Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Apa artinya? Wahai Rabbi, karuniakanlah kepadaku keturunan yang saleh. Kemudian doanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria alaihi salam dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 38. Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Artinya Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Wahai Rabbi, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Jadi perlu kita iringi terus anak kita dengan doa. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita. Bagi yang menginginkan makalahnya bisa didownload secara cuma-cuma di website tunasilmu.com. Di website tunasilmu.com silahkan bisa diambil secara gratis di situ. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada pertanyaan silahkan. Anak kami terbiasa nonton TV di rumahnya Mbah Kakung.
Terkadang sampai minta nginep jika besoknya libur sekolah. Bagaimana solusinya? Solusinya, mendidik anak itu perlu nota kesepahaman. Nota apa? Kesepahaman. Antara siapa? Antara bapak, ibu, dan pihak ketiga. Pihak ketiga itu siapa? Kakek, nenek, pakde, bule, dan seterusnya. Jadi harus dipahamkan, ya. Jadi harus dipahamkan supaya pihak ketiga ini mendukung. Nah, jelaskan sama kakek, neneknya, mbah kungnya itu. Jelaskan bahwasannya anak TV itu dampaknya sangat buruk buat pendidikan anak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin si anak itu perlu refreshing di rumahnya. Belilah mainan di rumahnya. Sediakan mainan di rumah. Sediakan hiburan yang diperbolehkan oleh Islam, ya. Jadi sehingga anak itu tidak merasa jenuh di rumah. Sebagian orang tua terlalu streng kepada anaknya sehingga anak itu tidak boleh bermain. Salah. Anak itu tidak boleh dilarang bermain. Anak itu diarahkan mainan yang benar itu apa. Jadi tidak boleh anak itu dilarang bermain karena masa kecil adalah umur-umur juga untuk apa? Bermain, ya. Itu caranya insya Allah. Bagaimana cara membiasakan anak kita bangun pagi? Karena tiap pagi harus dibangunkan terus. Ya harus dibiasakan, memang caranya seperti itu. Saya tanya dulu ketika yang tanya ini, dulu ketika bangun apa? Bangun sendiri? Dibangunkan juga kan? Memang ada saatnya si anak itu harus dibiasakan bangun sendiri. Tapi memang ada waktu-waktunya kita harus membiasakan, kita harus capek untuk membangunkan dia. Mungkin suatu saat kita bisa memberikan stimulus, kita bisa memberikan penarik. Misalnya kita katakan, Le, kalau misalnya kamu besok bangun sendiri, nanti bapak ibu kasih hadiah. Hadiahnya apa? Uang sakunya ditambah misalnya. Biasanya 100 jadi berapa? Jadi 200 misalnya. Iya, saku, berapa uang saku anak-anak sekarang? Biasanya 500 jadi 1000 misalnya, ya. Kasih sama anak sehingga dia termotivasi, ya. Itu perlu misalnya dibiasakan seminggu, ya. Kita punya waktu seminggu untuk biasakan anak bangun. Setelah itu nak, kita fakta kesepakatan kita, nota kesepakatan kita adalah kamu akan kami akan kita kasih seminggu uang jajan lebih kalau kamu rajin, ya. Setelah itu ya sudah, Anda pakai uang saku terus, masa uang sakunya selalu ditambah, nanti kita bangkrut nanti. Ya. Nah, jadi kita bilang sama anak, nah nanti selama seminggu, dua minggu, dia sudah terbiasa untuk bangun sendiri. Akhirnya mau tidak mau, walaupun uang sakunya tidak tambah, nanti akan bangun sendiri. Jadi perlu banyak trik untuk mendidik anak-anak kita. Apa hukum KB steril karena sudah 3 kali operasi sesar? Tergantung. Kalau misalnya sama dokternya masih boleh, ya tidak apa-apa. Tapi dokternya lihat dong, ya, dokter yang terpercaya, ya, dokter yang terpercaya. Kalau misalnya masih bisa lahiran, ya tidak apa-apa. Kalau misalnya menurut ilmu kedokteran dan dokternya itu terpercaya dan tidak mungkin bisa membahayakan keselamatan atau nyawa si ibu, maka itu ada pertimbangan khusus insya Allah. Sepasang suami istri belum punya anak, padahal mereka sudah lama menikah. Akhirnya mereka mengambil anak angkat, tapi anak itu anak hasil perzinaan. Bapak zina anak ini punya kebiasaan main perempuan dan suka berbohong. Untuk mengambil anak angkat ini mereka menebus ke rumah sakit dengan harga jutaan rupiah dan memberi syarat kepada orang tua si anak bahwa mereka boleh menengok anaknya kapan saja tapi tidak boleh mengambil anak ini karena orang tua angkatnya ingin memiliki anak ini. Bagaimana hukum perbuatan ini dan apakah ini bukan perbuatan tergesa-gesa dan apakah tidak lebih baik bagi suami istri untuk bersabar dengan takdir Allah? Boleh. Mengambil anak itu boleh. Tapi tidak dinisbatkan binnya kepada orang tua angkat. Binnya bukan kepada orang tua angkat. Terus jadi mahram enggak? Ya enggak jadi mahram.
kecuali kalau disusui. Nah, gimana mau nyusui wong susunya enggak keluar? Karena belum punya apa? Belum punya anak. Caranya mudah. Tinggal dicari saudara dia, saudari kandung si ibu, ibu angkatnya yang bisa nyusui. Sehingga nanti menjadi saudara mahram secara persusuan. Secara apa? Persusuan. Bukan jadi anak susuan, bukan, karena yang nyusui bukan dia. Yang nyusui siapa? Yang menyusui saudari perempuan dia, atau kalau bisa dikatakan budeknya atau buleknya, sehingga nanti bisa bebas untuk masuk ke rumah karena mahram. Karena kalau belum disusui ya bukan mahram, jadi repot nanti hubungannya ya, karena si anak itu akan tinggal di rumah. Apakah tidak lebih baik dia bersabar dengan takdir? Ya, insya Allah dengan cara mengambil anak itu bukan termasuk perbuatan yang menafikan kesabaran, tidak, insya Allah. Tidak apa-apa insya Allah. Adapun mengenai bapaknya, bapak anaknya hasil perzinaan, yang dosa itu bukan siapa? Yang dosa bukan anaknya. Yang dosa siapa? Yang dosa adalah orang tuanya. Jadi tidak ada istilah anak haram jadah, itu tidak ada. Ya. Kaitannya dengan prinsip banyak anak tapi harus memperhatikan pendidikan. Indonesia berupaya menekan laju pertambahan penduduk dengan program KB. Lah, program KB yang diajarkan Rasulullah itu bagaimana? Tergantung ya maksudnya apa. Kalau maksudnya adalah memutus anak, atau yang biasa diistilahkan dengan vasektomi atau tubektomi. Kalau tidak ada alasan syar'inya, itu tidak seyogianya dilakukan. Jadi yang ada di dalam Islam setahu saya adalah mengatur jarak kelahiran, bukan apa? Bukan memutus sama sekali. Kalau mengatur itu sudah diisyaratkan dalam Al-Quran ketika Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang persusuan. Haulaini kamilaini, apa artinya? 2 tahun penuh. Itu kan isyarat. Isyarat bahwasanya si anak ini perlu disusui sampai berapa tahun? Sampai 2 tahun. Jadi kalau misalnya anak 1 tahun umurnya kemudian langsung disundul sama adiknya, bisa nyusu enggak? Enggak bisa, ya. Enggak bisa nyusu, entah karena susunya enggak enak atau mungkin enggak tahu apakah keluar, enggak tahu saya. Tapi biasanya karena susunya enggak enak. Akhirnya anak enggak terpenuhi hak susuan dia. Jadi kalau misalnya kita mengikuti aturan Quran tersebut 2 tahun, berarti kan setelah 2 tahun bisa baru berhubungan, maksudnya berhubungan untuk buat anak lagi. Untuk supaya lahir lagi kan butuh apa? 9 bulan. Berarti kan jarak idealnya kira-kira berapa tahun? Sekitar 3 tahun lah ya, sekitar 3 tahun lah, katakan pukul rata misalnya baru 2 tahun mau bikin lagi mungkin gagal sebulan, 2 bulan, baru kemudian setelah 1 tahun jadi 3 tahun persis, baru kemudian punya anak lagi. Ideal insya Allah 3 tahun. Kecuali kalau misalnya mau diundur lagi juga tidak apa-apa, karena ada pertimbangan yang lain. Yang penting tidak diputus sama sekali kalau tidak ada alasan syar'i atau alasan yang dibenarkan oleh agama. Kita perlu khawatir kepada anak atau tidak kalau anak sudah disuruh kebaikan tapi belum segera melaksanakan? Khawatir kalau nanti-nantinya tidak baik atau kebablasan. Terima kasih. Dilihat, anak itu punya alasan enggak? Anak itu punya alasan enggak? Misalnya, "Le, tolong beli sayur." Di mana? Di warung. Anak udah segera berangkat. Dilihat, anak kita lagi apa? Oh, mungkin anak kita lagi ngarep PR. Mungkin anak kita lagi ngarep PR. Saat itu kita apa? Oh, nanti sebentar. Selesai ngarep PR-nya, baru kemudian berangkat. Jadi dilihat apa alasannya anak enggak segera berangkat. Kalau misalnya anaknya alasannya karena malas, ya mungkin satu kita perlu untuk lebih tegas lagi memerintahkan anak. Bagaimana memberi sanksi kepada anak yang sudah mahasiswa tidak atau malas sholat jamaah dan tidak mau mengakses kajian-kajian di internet? Anak sudah sebesar itu perlu lebih pendekatan secara psikologi, ya. Kalau dikerasi, saya yakin malah nanti dia akan semakin menjadi-jadi karena dia merasa sudah
merasa sudah dewasa. Maka lebih baik anak seperti itu dengan akses dengan apa? Dengan cara yang lebih lebih bijak lagi, dengan cara nasihat, pendekatan, sama sambil didoakan, ya, sambil didoakan semoga hatinya terbuka. Bagaimana hukum imunisasi dalam Islam? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa imunisasi dalam Islam. Siapa bilang tidak boleh? Fatwa para ulama besar kita tidak apa-apa. Ya. Itu adalah termasuk bentuk pencegahan. Termasuk bentuk apa? Pencegahan. Apa dalilnya? Haram. Dalilnya apa? Ya. Kalau misalnya ada dalilnya, ayo kita kita bahas bersama-sama. Kalau tidak ada dalilnya, cuma sekedar dari isu-isu saja, ya, ya kita nggak akan terima. Kalau kecuali kalau misalnya ada membawakan dalil yang jelas bahwa imunisasi itu haram, baru kita katakan imunisasi haram. Selama 13 atau selama 10 tahun di Madinah, seingat saya tidak pernah mendengar ada ulama di Saudi atau di Madinah yang memfatwakan imunisasi haram. Padahal imunisasi itu bukan cuma di Indonesia saja, di Saudi pun imunisasi dan sumbernya sama. Dari WHO semuanya. Tidak pernah saya dengar adanya ulama yang mengatakan itu haram. Baru saya pulang ke sini baru dengar-dengar ada orang yang mengatakan haram. Ya, kalau ada dalilnya yang jelas, ayo kita dudukkan, kita bahas bersama-sama. Ya. Nah. Ustaz mendahulukan banyak anak atau istri? Dahulukan mana? Hah? Kalau misalnya banyak anak belum bisa didik, apalagi banyak banyak istri, ya. Ya kalau misalnya kadang-kadang ya ini kadang-kadang teman-teman kita ini apa ya semangatnya gede, ya. Tapi kadang-kadang tidak ngelihat apa, nggak lihat situasi dan kondisi, ya. Tidak cukup hanya semangat ya, butuh apa? Butuh banyak hal, ya. Butuh banyak hal, butuh kesiapan kita. Ya, secara materi, secara pendidikan kita siap apa enggak, secara mental juga siap apa enggak, ya. Saya pernah dengarkan bagus kajian pertanyaan atau kajian yang disampaikan oleh Ustadz Mukhtar kalau enggak salah. Ustadz Mukhtar di Radio Al-Mansurah Purbalingga. Bagus beliau memberikan jawaban tentang apa syarat-syarat orang yang pengen poligami, ya. Kalau tidak salah satu beliau sebutkan tiga kalau tidak salah, mampu secara materi, mampu secara apa ilmu, kemudian mampu secara mental kalau tidak salah tiga itu. Materi ya kita bisa nggak ngasih makan, nah, kita bisa nggak ngasih makan. Kalau nggak bisa ngasih makan, masa kita mau kasih makan batu kan tidak mungkin, ya itu materi. Kemudian ilmu, kita siap enggak untuk memberikan pengajian, memberikan ilmu pengertian kepada istri-istri kita? Satu istri aja di taklim aja enggak pernah diajak, ya. Atau misalnya dia sendiri enggak punya ilmu untuk ngajari, taklim juga enggak pernah diajak. Dari sisi ilmu, dari sisi mental, siap enggak? Kadang-kadang ada sebagian orang yang enggak punya mental, akhirnya dia jadi bulan-bulanan sama istrinya. Istri yang pertama ngancam, istri yang kedua ngancam. Dia bingung dia di tengah-tengah. Kalau misalnya dia punya tiga kemampuan ini, silahkan. Saya bukan sedang menutup pintu poligami, enggak. Masing-masing lebih mengetahui kondisinya. Kalau dia mampu, enggak apa-apa. Ahlan wa sahlan. Tafadhol, silahkan. Nah, kalau anak sendiri merasa belum mampu. Makanya, wah ustadznya kok enggak poligami-poligami nih. Ini santrinya udah pengen poligami, ustadznya belum ya. Ya tidak apa-apa tuh, silahkan kalau anda mau poligami, ya tidak apa-apa kalau anda sudah siap. Saya merasa belum siap, makanya saya tidak poligami, ya. Walaupun sudah ada yang nawari. Tapi saya merasa belum siap, loh ngapain kalau saya belum siap itu sama saja membunuh diri pelan-pelan itu. Ya, saya tidak siap. Itu perlu dilihat lagi itu, bagus itu apa yang disampaikan oleh Ustadz Mukhtar di kajian, saya lupa judulnya. Rumahku surgaku atau apa gitu, bagus kajiannya itu bisa didengarkan lagi. Saya punya anak usianya 10 tahun. Dulu ketika waktu kecil anaknya aktif, sekarang jadi pendiam.
Setelah saya mendengar pengajian dari Ustadz, ternyata memang kami sebagai orang tua kurang dalam mendidik dan memperhatikan anak. Apakah kami masih punya waktu untuk memperbaiki atau bisa mendidik anak menjadi anak yang soleh? Terima kasih. Insya Allah. Insya Allah. Allah itu mencintai hambanya yang optimis. Tidak suka hamba yang pesimis. Ya. Makanya dalam hadis, innallaha yuhibbul fa'lal hasan. Allah itu mencintai optimisme. Nah, makanya jangan pesimis. Masih ada waktu, baru 10 tahun kok. Baru 10 tahun, yang umurnya sudah 25 tahun saja masih bisa insyaallah. Apalagi baru umurnya 10 tahun. Maka memang butuh waktu lebih ekstra dibandingkan orang yang dari awal sudah benar mendidik anaknya. Mungkin sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.